long time. I had a lot of different experience inside, and yeah, I learned many things, but it was a hard time. It's true that after this, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez tak sabar ke Mandalika, umumkan perpisahan dengan Honda di MotoGP Mandalika. Teka-teki pilihan tim Marc Marquez pada MotoGP 2024 masih jadi perbincangan hangat. Ada dua opsi yang dimiliki kakak Alex Marquez itu. Pertama, bertahan di Repsol Honda, atau kedua, cabut ke tim satelit Ducati, Gresini, untuk jadi rekan setim Alex Marquez. Marc Marquez pernah mengatakan bakal umumkan keputusannya di antara balapan MotoGP India ke Jepang. Namun kini dua balapan tersebut sudah selesai, namun Marc Marquez belum kunjung membuat keputusan terkait masa depannya. Hanya saja jurnalis senior peliput MotoGP, Simon Patterson, punya teori menarik terkait kepindahan Marc Marquez ke Gresini. Pengumuman Marc Marquez di MotoGP Mandalika, karena Gresini merupakan brand ambassador tim balap MotoGP dari Indonesia, banyak sponsor besar datang dari Indonesia, jadi ini adalah kemungkinan yang paling nyata. Patterson berpendapat MotoGP Mandalika, 13-15 Oktober bisa jadi momen pengumuman Marc Marquez hengkang ke Gresini. Jika Marc pindah ke Gresini, mungkin dia tidak akan mengumumkannya di Jepang karena sangat tidak menghormati Honda, kata Patterson. Yang paling mungkin di Indonesia, karena hampir sebagian besar sponsor Gresini berasal dari Indonesia, tambahnya. Saat ini Gresini memang terikat kerjasama dengan beberapa perusahaan asal Indonesia, salah satunya Federal Oil sampai Antangin. Jadi apakah prediksi Patterson benar adanya? Tita Dalikna, sebelumnya manajer umum Ducati Corse, Gigi Dalikna telah bertitah bahwa Marc Marquez sangat ingin mengendarai motor Ducati Desmo Sedici. Dalikna mengatakan hal di atas kepada Sky Italia sekaligus konfirmasi lebih lanjut bahwa juara dunia 8 kali itu memang akan meninggalkan Honda dan bergabung dengan adiknya, Alex Marquez, di Gresini pada MotoGP 2024. Gigi Dalikna menambahkan bahwa fakta Marc Marquez bersedia melakukan negosiasi dengan Honda untuk mengakhiri kontraknya pada musim depan hanya untuk mengendarai motor Desmo Sedici di tim Gresini menandakan sang pembalap memang ingin hengkang. Marc adalah salah satu pembalap terkuat dalam sejarah, jadi, fakta bahwa ia sangat ingin mengendarai Ducati adalah hal yang menyenangkan, kata Dalikna. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan Honda untuk motor Ducati bukan spek pabrikan, ini semakin menggarisbawahi fakta bahwa dia menginginkan motor kami, lanjutnya. Belum ada pengumuman resmi, namun Dalikna menegaskan sama sekali belum ada pengumuman resmi kesepakatan antara Marc Marquez dengan Gresini di MotoGP 2024. Inilah yang saya dengar, tapi jelas belum ada pengumuman resmi tentang kesepakatan dengan Gresini, tambah Dalikna. Saya pikir ada banyak hal yang harus dilakukan dan saya pikir ini adalah kontrak yang rumit untuk diputuskan bersama Honda, jika dia ingin mengakhirinya, tambahnya. Much unless, like you say, you have a race where the tire is on the limit, yeah, and then you have to manage, a bit at the beginning and then towards the end to. Undangan Pedrosa terkait kekuatan besar Marc Marquez demi selamatkan nama besar Honda. Dani Pedrosa mempertimbangkan pandangannya tentang kisah seputar Marc Marquez dan Honda yang akan berlanjut di Jepang. Marquez kemungkinan besar akan pergi dari Repsol Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati pada 2024, meski ia masih bungkam soal rencananya tahun depan. Akhir pekan ini di MotoGP Jepang, balapan kandang Honda, Marquez diperkirakan akan melakukan pembicaraan penting dengan petinggi pabrikan. Kalau harus ada pertemuan, saya perkirakan Selasa, Rabu, kata mantan pebalap Honda Pedrosa kepada DAZN. Kalau nanti mereka adakan acara di Tokyo, untuk HRC mungkin di sana mereka bisa melakukan pertemuan pertama. Jika mereka tidak menyelesaikan semuanya pada pertemuan pertama, mungkin di akhir pekan akan ada sesuatu yang lebih. Biasanya tidak dinamis melakukan aktivitas kantoran di Grand Prix karena Anda sudah masuk ke mode balap.
Isi pertemuan Marquez dengan para petinggi Honda tidak diketahui, namun ia dilaporkan memberitahu mereka secara langsung tentang rencananya untuk berhenti. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia ingin berbicara dengan orang-orang yang paling mewakili HRC dan Honda untuk melihat apakah ada perubahan yang dia cari, kata Pedrosa. Pedrosa menghabiskan 13 tahun di kelas utama bersama Honda, dan merupakan pebalap tersukses dalam sejarah MotoGP yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Sekarang menjadi test rider KTM dan sesekali masuk wildcard, dia tampil impresif dalam dua balapan tahun ini. Pedrosa melihat Marquez terjatuh dari posisi keempat di MotoGP India akhir pekan lalu, sebelum ia pulih untuk finish ke-9, dan dia berkata, itu adalah kunci untuk kembali masuk ke posisi ke-9, dalam perolehan poin, setelah kecelakaan itu adalah hasil yang fantastis. Jelas lebih banyak orang yang terjatuh juga, tapi dia hanya punya sedikit waktu di tanah dan mampu mengangkat motor tanpa mematikan mesin, tangannya selalu memegang kopling dan keluar kembali. Balapannya bagus, ditambah lagi dia telah menunjukkan bahwa akhir pekan ini dia kembali menunjukkan sikap yang lebih menang. Dia tidak banyak melakukan penghematan dan dia juga menunjukkannya dengan comeback setelah terjatuh. Mungkin di Grand Prix ini, meskipun aspal yang kita lihat dan ban yang mereka miliki, performanya sedikit menyamai seluruh performa motor lain. Jadi menurut saya hal itu membantu Yamaha dan Honda menjadi lebih dekat. Ditanya apakah MotoGP India merupakan langkah maju yang besar bagi Honda, Pedrosa berkata, dia berhati-hati karena perasaan yang mereka rasakan akhir pekan ini untuk balapan mendatang. MotoGP Jepang 2023 Marc Marquez menanti tuah di kandang Honda hingga firasat Joan Mir. Dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Joan Mir membahas seri kandang mereka, yakni MotoGP Jepang 2023. Hajatan balap di sirkuit MotoGP ini bakal digelar mulai Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Repsol Honda bisa dibilang datang ke negeri Sakura dengan perasaan berbunga-bunga. Bagaimana tidak, mereka tampil kompetitif pada seri sebelumnya di India. Meski terjatuh di balapan utama dan finish ke-9, Marquez berhasil naik podium pada sesi sprint. Sementara itu, Mir juga tampil apik sepanjang pekan kemarin. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses mencatatkan hasil terbaiknya di musim 2023, yakni posisi ke-6. Datang ke MotoGP, Marquez membahas tua dari sirkuit yang terletak di prefektur Tochigi ini. The Baby Alien berharap bisa memanfaatkan tua tersebut pada balapan besok. MotoGP selalu jadi balapan yang spesial, bebernya, dilansir juara.net dari speedweek.com. Apalagi bagi kami para pembalap Honda, benar bahwa kami punya momen tak terlupakan di sini. Dari pole position hingga kemenangan-kemenangan pada musim 2014 dan 2016, semuanya ada di sana. Jadi, saya harap kami bisa memberikan alasan para penggemar merasa senang kembali tahun ini, tambah Marquez. Pengguna nomor start 93 itu memang punya banyak kenangan indah di MotoGP. Sepanjang keikutsertaannya di kelas MotoGP, dia hanya dua kali saja absen naik podium. Sementara itu, Mir mengaku tak sabar untuk segera beraksi di Jepang. Euforia pada seri India masih melekat begitu kuat dalam benaknya. Pembalap dengan nomor start 36 tersebut berniat memanjang rasa bahagianya dengan hasil positif di MotoGP. Para penggemar sungguh luar biasa di sini, ucap Mir, saya tak sabar untuk bisa segera beraksi di sini sebagai seorang pembalap Honda, kami berhasil mendapatkan hasil yang bagus pada seri India, oleh karena itu, kami ingin mendapatkan hal yang sama di Jepang, meski begitu, saya punya firasat bahwa pekan ini akan lebih menantang, pada akhirnya, kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi, tutupnya. Bos Ducati sisakan pilihan di Gresini bila Marc Marquez tak bertahan di Repsol Honda. Belum tuntas rumor pembalap Repsol Honda Marc Marquez pindah tim pada musim MotoGP 2024 mendatang.
Pembalap dengan raihan 8 gelar juara dunia ini sebelumnya memberi ultimatum kepada Honda hingga balapan seri MotoGP Jepang tanggal 1 Oktober tahun 2023 mendatang. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti menanggapi rumor Marquez bakal bergabung dengan tim Gresini Racing. Mereka, Gresini, menunggu keputusan Marquez. Saya lihat Marquez cepat dengan Honda, ucapnya. Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, usai sprint race MotoGP India. Dia mendengar Marquez akan segera berbincang dengan manajemen Honda di Jepang dan membuat keputusan. Tapi ini semuanya terserah dia dan timnya. Kami sebagai Ducati sudah punya kontrak 4 pembalap, 2 di Lenovo dan di Pramac, itu saja, ujarnya. Dalam pengamatannya, memang sudah tidak lagi slot tersisa bagi Marquez apabila memutuskan pindah tim. Yakni satu slot di Gresini Racing sebagai pengganti Fabio Di Giantonio sekaligus setim dengan adiknya, Alex Marquez. Atau di Gas-Gas Factory Racing untuk bertandem dengan Paul Espargaro. Tidak ada lagi pilihan tersisa. Marquez bilang punya 3 pilihan. Tentunya adalah bertahan dengan Honda, 2 lainnya hanya bisa kita tebak. Jadi jangan tanya saya lagi, tanya Marquez dan Gresini apa yang sedang terjadi. Kami sedang tidak bernegosiasi, urainya. Marc Marquez diisukan gabung tim Gresini Racing, Alex Marquez teringat trauma lama. Kini nama Marc Marquez dikaitkan untuk bergabung dengan tim Gresini Racing, dari sebelumnya dengan KTM untuk MotoGP 2024. Kabarnya Marc Marquez tidak masalah menerima gaji kecil di tim Gresini Racing, asal bisa tampil kompetitif lagi di MotoGP. Rumor ini bahkan sudah sampai ke telinga sang adik, Alex Marquez, yang kini sedang menanti siapa rekan barunya di tim Gresini Racing. Alex Marquez sampai harap-harap cemas, soal wacana reuni dengan kakaknya di tim yang didirikan Fausto Gresini tersebut. Ia pun mengenang bagaimana kisahnya menjadi rekan satu tim sang kakak, di situasi yang kurang sempurna 2020 silam. Saat itu motor Honda memang mulai terlihat bermasalah, ditambah cedera panjang sang kakak membuat situasi di tim Repsol Honda kurang kondusif. Meski bisa meraih 2 podium musim itu, Alex harus meratapi nasibnya dikhianati Honda yang menurunkannya ke tim satelit LCR. Aku ingat betul pengalamannya dan agak kurang bahagia. Aku debut di MotoGP dan semuanya bagiku sangat baru, dari kategorinya hingga motornya, staff juga rivalnya, ujar sang rider, dilansir Gridotto.com dari motosan.es. Marc di sisi lain adalah juara bertahan, orang yang harus dikalahkan, ia menderita, tapi aku juga menderita sekali, jelasnya. Meski pengalaman lamanya membekas jadi trauma, Alex yakin hal tersebut tak berlaku jika keduanya bersatu di tim Gresini dengan motor Ducati. Akan sangat menyenangkan balapan lagi bersamanya, perbedaan Honda dan Ducati tidak ada habisnya, mulai dari distribusi tenaga, sambung juara Oto-Oto 2019 tersebut. Prototipe Jepang distribusi tenaganya brutal, sedangkan yang Italia tidak, itu cukup membantu tapi menjadi cepat adalah tantangan, jelasnya. Jika bisa berbagi garasi lagi dengan sang kakak, Alex Marquez sudah membayangkan banyak hal bagus di dalamnya. Jika ia bahagia, aku bahagia, kami berdua bahagia, itu adalah yang paling penting dalam sebuah keluarga, sambungnya. Ketika kami berhenti dalam urusan pribadi, Marc dan aku punya pendapat sama, unik dan spesial, tapi kadang aku jadi tak ingat rasanya menjadi pembalap dan seorang rival, baginya, jelasnya.